kan? Kita cabut-cabut padi-padinya dulu. Oke. Kita cabut-cabutin semuanya. Cabut-cabut kita jual. Lumayan nih. Nambah satu tuh beli gua nih. Oke, cabut-cabutin guys. Cabut. Oke, kita jual dulu ini, oke? Kita jual ke abang-abang. Halo teman-teman, kembali lagi sama gua Hanbi. Video kali ini gua bakalan nyoba-nyoba di game Skyblox ini. Ini game tuh ya playernya tuh banyak banget, sumpah. Gua mau nyoba-nyoba cari tahu bikin ini gimana, bikin itu gimana. Oke, kita langsung aja main gamenya. BTW ini gua udah main lah, baru masih noob lah ini. Gua paling suka di game ini tuh ini anjay apa? Bertani gitu, nanam-nanam gini nih, gua paling suka ngefarm. Dan di sini ada tomat gua yang masih mungil sekali ini. Saya lihat cuman batang hijau aja, tomat belum ada. Oke, pertama-tama gua mau ngecek dulu inventory gua ada apa. Oke, ini ada gini nih. Gue dikasih orang nih begini nih. Ini dikasih orang, ini dikasih orang, ini dikasih orang. Gue bener-bener belum modal di sini. Ini padi bukan sih? White itu gue tau lah. Belum gue jual. Ini gue dikasih orang. Gue dikasih ini YouTuber yang namanya Johnson, nama Robloxnya Wan Abut. Tau kan kalian? Dia juga suka main Skyblock itu. Dia main Skyblock mulu. Oke, gue mau nyabut-nyabutin ini dulu. Oke, sabar, tunggu ini dulu. Sembari nunggu, mending kita tebang pohon. Kita udah pada gede-gede nih, pohon gue nih, lumayan nih kayunya nih. Oke, pohon pinus ini gue beli ya. Gue nggak dikasih nih, gue modal lah dikit-dikit modal anjay. Oke, cabut-cabutin dulu pohonnya. Habis nyabut pohon tuh jangan lupa ditanam lagi. Lumayan ini aja loh. Kita taruh dulu ininya. Mana pohon-pohon gua? Kuenya ada 3 sama pinusnya 1. Kita pasang ini dulu pohon yang ini. Sapling. Sapling tuh apa ya? Oke, kita pasang di sini. Sip. Pohon pinusnya di sini. Dan kita cabut-cabut padi-padinya dulu. Oke. Kita cabut-cabutin semuanya. Kalau cabut kita jual. Lumayan nih. Nambah satu tuh beli gua nih. Oke, cabut-cabutin guys. Cabut. Oke, kita jual dulu ini, oke. Kita jual ke abang-abang tukang benih anjay, tukang benih loh gua nyebutnya. Mana abang tukang benih nih? Oh, ini dia nih, sell crops. 400 men, lumayan kali nih. Betul, duit gua ada berapa? 2000 anjay, 2000. Ini banyak banget ngecat-cat gini. Tadu ini sayang nih batu nih, kita mendingan kita pacul. Oke, asken. Kita coba ini dulu. Taruh dulu, kita tanemin dulu nih. Jangan lupa ditanem-tanemin yang kayak gini-gini nih. Tuh, soalnya duit gua tuh dari sini nih, dari Skyblox. Betul. Sudah ada yang promosi tuh. Like and subscribe Mr. Cool Gaming Roblox anjay. Oke, tanam-tanamin benih-benih ini. Oke, kita coba kegunaan ini buat apa nih? Gue dikasih sawmill sama smelt furnace, ya itulah. Kita pakai dulu ini di mana ya?
di sini deh samping jangan samping batu sudah menyendiri di sini buat tempat-tempat itu di sini nih. Oke. Kegunaan dari mesin ini adalah koal dicampur kayu. Oke, kita campurin. Oh, bisa tidur guys. Jadi apaan ini? Wow, jadi wood plank. Oh, berarti yang kayak gini-gini tuh buat bahan-bahan itu ya. Buat bahan-bahan bikin-bikin kursi, pintu. Enggak pintu, men. Ini gua pintu bikin dari pine, kayu pine. Nah, buat bikin gini-ginian nih, kita kan butuh kotak-kotak gitu tuh. Coba kita ini, kita coba kegunaan smelt furnace itulah anjay. Nyebut disebut. Oke, mana? Oh, ini dah. Oke, taruh sini aja nih. Apa kegunaan engkau? Pakai coal juga sama pakai ini. Bisa 3 loh, bisa 6 kah? Oh, nggak bisa 6. Apa jadinya? Oh, iron. Iron. Betul, ini iron kalau jual mahal loh, lumayan loh. Lumayan mahal. Kita turun-turun ini deh. Gua mau bikin dulu. Bikin apa anjay? Gua nggak tahu mau bikin apa. Dapat dong. Oh, ini kita ini apa sih? Taruh sini lah. Dua, ada tiga dong. Apa lagi? Taruh sini. Woi, taruh woi. Sip toh. Oke, tadi gua dapat berry, berry. Berry gua ada 5. Tomat gua ada 2. Berry enggak bisa tanam lagi apa? Enggak bisa, guys. Tomato sama 5 berry, ini apa nih? Anjir, kristal iron apa nih? Ini gunanya apaan, teman-teman? Oke, yang tahu komen aja di bawah. Di bawah dong, di bawah. Gua mau bikin taruh kita mending memperluas lahannya dulu nih. Gua mau bikin pabrik. Pabrik khusus ini nih, sawmill. Oke, sip. Kita pasang-pasangin beginian ini. Yang ada kita pasang-pasangin. Yah, salah dong. SBPA ini bukan Minecraft yang pakai tangan juga bisa ngancurin anjay. Ini bisa begini nih. Yoks. Hop, nah. Kita bikin pabrik sini. Oke, pabrik sawmill. Oh, ini aturan nih. Ini kita sisain aja nih. Bakal jadi pintu nanti ke depannya buat ke sono-sono no, ya kan? Oke. Aduh, salah men. Oke. Sekali bacok. Ini lu gua pindahin dulu ya sambilnya. Gua kira kegunaan itu tuh buat motong kayu loh. Ternyata buat bikin ini yang kotak-kotak itu. Nah, di sini nih. Yep, mantap. Oke, gua mau coba udah pada panen dong padi-padi gua. Gua nyebutnya padi aja. Crafting station. Oh, ini butuh game pass anjay. Cooking table buat apa? Cooking table buat masak nih pas ini. Gua mau coba bikin masakan ntar. Forge tier 2. Oh, butuh iron, kayu, stone. Oke. Oh, jadi yang di forge pertama tuh cuman adanya ini kali ya barangnya ya. Pas kita udah bikin forge tier 2, pasti nambah lagi barang-barangnya nih. Mending kita jangan nyia-nyiain yang kayak begini-gini nih. Kita pasangin 3. Ini juga mana? Mana nih? Ini ketiga. Apa gue bikin beginian lagi ya biar cepet dapet iron ya. Coba itu bahan-bahannya apa sih? Apa ya sih? Oh, stone anjay, stone 10. Oh, ini kita ambil dulu nih sayang nih. Nah, ini taruh lagi nih. Ini campfire gue rasa anjay. Gua mau panen ini dulu terus
kita tanam terus jual lagi. Bibitku tambah banyak dong, tadi plus satu mulai aja. Oke. Cabut. Bibit gua 52 men. Makin suka aja nih gua nanam gini nih. Coba kalau lebih realistis lagi, disiram kan, diapain, dikasihin pupuk, lebih bagus nih game nih. Terus apa tuh, malah pas nendang gua anjay. Kita bikin tanah dulu nih, tanah di sini nih. Berapa? 1 2 3 4 5 6. Oke, 2 4 5 6. Sip toh. Tomat gua udah nunggu bungil sekali. Satu tomato set. Oke, kita ke kota dulu. Ambil-ambilin dulu nih ironnya nih. Terus pasang lagi apa tadi? Nah, iron ore. Oke, sip. Kita ke kota dulu. Kita jual hasil panennya. Oke, lumayan 230. Oh, gue juga mau nyari batu. Nyari batu. Mana batu nih? Aduh, nggak ada yang polos dong. Gua ambil dari buat api. Gua buat ngambil itu. Apa gua minta ke orang ya? Buat itu. Oh, ini nih Muhammad Malik dia teman-teman nih. Dia kali kasih mau kasih gua batu kali ya. Woi. Kasih gua stone dong, anjay. Siapa aja? Gila, minta-minta anjay. Gila, datang dong. Mana batunya? Drop. Wow, banyak guys. Anjir, datang-datang pergi lu. Sana lu cabut lu. Makasih. Oke, panen. Ambil batu. Oke, guys. Langsung kita ke rumah. Oh, enggak usah lewat portal, lewat sini aja. Menghilang. Anjay, langsung di sini dong. Ya, oke, sip. Oh, lu gak ada guna lu nih, gua kasih nih berguna nih. Nah, jadi tuh semua. Gua kira ini buat ngegiling loh, pas jadi. Buat ngegiling, ternyata bukan. Oke, sekarang kita ngapain? Tujuan gua tuh mau bikin ini nih. Forsberg tier 2 tuh butuh kayu 50, stone 50, iron 50. Oke. Kita bikin iron sini nih. Ini kalau baru main gini bagusnya ngapain dulu ya? Buat kalian yang mau ngajarin gua main game ginian, komen aja ya di bawah, nanti kita main bareng-bareng main ginian, sekalian ajarin gua cara main ginian gimana. Gua belum jual berry gua. Baik banget yang invite, coy. Ntar gua mau jual berry sembari ini nih. Sembari nyabut-nyabutin gini ya. Waduh, berisik kali keyboard. Oke. Cabut semua. Oke, ini gini kita cabut ya, guys. Cabut. Nah, gue mau jual ini dulu nih. Body ini. Oke, kita tanam-tanamin. Terus gue juga cara dapet duit banyak tuh bagaimana sih? Oke.
Intinya gue mau bereksperimen. Oh, nambah lagi ini gue. Satu, dua, anjay. Masih gede lah pertanianku. Gue fokus ke ini dulu kali ya. Ke workspace tier 2 dulu kali ya. Kita yang ngambil wood, stone 50, iron 50, oke. Oke, kita ambil dulu kayu-kayunya. Pokoknya jangan dipakai dulu, jangan dipakai dulu. Tadi gua pakai lagi buat bikin kayu itu loh. Aduh, yeps. Yoks. Sudah. Ada berapa kayu gua? 31. Oke, kita harus bersabar. Salah anjay masangnya. Ngapain depan pintu masangnya? Nah, sini. Iya. Situ lagi. Sip. Sini lagi. Sip. Ini pain juga kita tebang aja lah. Tebang aja semua pohon gua. Oke, kita bikin dulu. Ini. Sip. Butuh 50 kan? Sembari nunggu. Ini. Kita jadiin ironnya dulu sampai 50. Habis itu kita tebang sembari nunggu ini pada tumbuh, kita tebang-tebangin. Iron ore. Oh, pick up. Oke. Okay. Oh, dikit lagi 50 guys. 10 biji iron lagi. Oke. Okay. Iya, mantap. Mana iron ore-nya? Iron, keluar kau iron. Iron, ayo iron. Kok lama? Oh, ini enggak gua tebang ya? Oh, pantes. Ini habis. Koalnya habis anjay. Ya enggak jadi, jadinya gitu. Sampai 50 dulu. Wow, cepet kali nih pohon nunggu. Oh, itu juga nunggu. Ini belum. Lama lo nunggu. Baru gue bilang lama, itu udah nunggu. Nah. Oke, 3 lagi nih pas 50. Gue mau bikin workbench tier 2. Oke, udah 50 ironnya. Sekarang kita tebang. Tebang ini, tebang. Kampak gua masih noob anjay, masih coklat. Sip. Pinus gua mah, pinus belum gua pasang dong. Kecil banget ini ya, BTW ya. Gua udah kayak raksasa nih kalau pinusnya banyak. Oke, kita tebang ini. Ya, ini kalian BTW kalau mau tahu ini apa, ini gua sebut kantor anjay, kantor. Gua beli kaca nih. Oke, tutup aja nih. Udah berapa nih? 50, 42. Oh, gue lupa tanam. Lupa tanam gini nih. Hop, oke. Hop, sip. Ip, aduh, bolong. Gak gue cabut. Gue cabut dulu nih. Oke, cabut. Gue juga mau ngejual. Nambah +1 tuh. +1, +1. Gue udah +3 tadi. 56 bibit gue. Pasang-pasangin langsung. Nice. Pasang-pasangin. Andai pasang dong gue nih, bukan. Bukan pasang men, kita taruh-taruh ini benih-benihnya ini. Oke, udah full. Kita cabut dulu ini tomato. Kita ke tukang ini, biar kita cabut. Nah, ke tukang beli itu kita jual. Oke, jual ini al
Mahal ya. Ini 105 500. Ini cuma 700-an. Dari tomat gua. Oh, duitku 3.000 sudah. Oke, teman-teman, sampai sini dulu video gua kali ini. Makasih buat kalian udah nonton. Di episode berikutnya gua bakal bereksperimen di tier kedua tadi. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan share ke teman-teman kalian semua. Bye-bye.